أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu sekalian, para jemaah salat subuh Masjid Al-Akhbar, mudah-mudahan Allah memberkahi dan memuliakan kita semua pada subuh hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan taslim kita, kita mendapat syafaat di akhirat kelak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba mengangkat sebuah materi yang berjudul ya obsesi dunia versus obsesi akhirat. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-ghayatu minal khalqi, tujuan penciptaan kita sebagai manusia itu adalah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan ya manusia dan jin itu, atau jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, jadi orientasi penciptaan kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Maka seyogianya manusia itu hanya memiliki satu obsesi saja, yaitu obsesi untuk selalu bagaimana dia dalam posisi beribadah kepada Allah. Bagaimana setiap aktivitas yang dia lakukan itu di luar rutinitas ibadah yang sesungguhnya, itu harus selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya salat kita, bukan puasa kita, bukan sedekah kita, bukan zakat kita yang bernilai ibadah. Tapi di luar itu, ya, di luar rutinitas ibadah ini juga harus bernilai ibadah. Kita berangkat ke kantor untuk bekerja mencari nafkah, ya, itu juga kalau bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada infak yang paling afdal, ya, termasuk infak yang paling afdal yang diberikan kepada, diberikan oleh seseorang itu, di antaranya adalah ketika dia mendapatkan
hasil dari jerih payahnya untuk bekerja, lalu kemudian dia niatkan karena Allah, lalu kemudian hasil itu dia berikan kepada keluarganya. Maka ini termasuk dalam salah satu infak yang paling afdal yang kita serahkan, atau harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya sekalian yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang yang tahu atau orang yang memahami tujuan penciptaan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan menjadikan tujuan itu sebagai kesibukan, ya, kesibukan utamanya. Dan seterusnya Allah beri kemudahan untuk urusan dunianya. Jadi artinya ketika seseorang menyibukkan diri, sibuk mengisi waktunya untuk membuktikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka gilirannya nanti, ya, pada gilirannya Allah juga akan memberikan kemudahan untuk urusan dunianya. Ya, kalau dalam salah satu ungkapan Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, kalau ada seseorang yang mengejar akhirat, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam hidup, ya, maka dunia akan mengikutinya. Oleh karena itu orang yang lupa tujuan penciptaan dirinya oleh Allah, lupa eksistensi Allah menciptakan dia di dunia ini, ya, bahkan menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai tujuan. Dia menjadikan kenikmatan dan kesenangan dan fasilitas yang ada di dunia ini sebagai tujuan. Ya, jadi kalau orang-orang mukmin obsesinya adalah akhirat, dia ingin selalu berusaha bagaimana setiap gerakannya, setiap aktivitasnya, ya, apapun itu bidangnya, dia kepingin selalu agar itu ujung-ujungnya adalah akhirat. Ketika dia berprofesi sebagai seorang guru, maka profesi itu mengantarkan dia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ketika dia berprofesi sebagai seorang tenaga kesehatan atau ahli medis, maka dia ingin agar keahlian dan kemampuan yang diberikan oleh Allah itu membuatnya nanti meraih keutamaan dan kebahagiaan di akhirat. Ketika dia berprofesi sebagai apapun profesi itu, maka itu semua akan menjadi wasilah, ya, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Ya, makanya untuk menjadi mulia di akhirat tidak mesti harus menjadi ustaz gitu, ya, yang paham agama dan sebagainya. Ya, tapi seorang pengacara, seorang lawyer, seorang dokter, seorang dosen, seorang guru, apapun itu profesi kita, itu adalah hanya wasilah, wasail untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, semua profesi itu menjadi tujuan
ya, menjadi alat untuk mendapatkan dunia saja, ya, maka dunia ini akan lari dari kita. Ya, yang ada, tidak ada sifat qanaah dalam diri kita. Tidak ada kepuasan. Tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah kita capai. Seorang ulama pernah mengatakan, jika seseorang tidak punya kendaraan, maka pasti impian terkecilnya adalah memiliki kendaraan, minimal sepeda. Ketika dia punya sepeda, pasti dia akan mengharap bagaimana dia bisa punya motor. Ketika dia punya motor, maka dia pasti akan berharap akan punya mobil. Ketika dia punya mobil, ya, pasti dia akan berharap punya pesawat pribadi, ya, punya kapal pesiar pribadi. Nah, ketika dia punya itu, punya pesawat pribadi, apalagi yang akan dia miliki? Ya, dia akan memiliki yang lebih tinggi lagi. Kalau perlu tidak tinggal lagi di bumi. Ya, kalau perlu dia tinggal di, ya, di bulan atau di mana. Itulah manusia. Kalau tujuannya hanya duniawi. Tapi ketika akhirat menjadi obsesi kita, maka bukan itu yang menjadi tujuan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin pernah melihat postingan di media ketika di Masjidil Haram itu, ada yang terpilih menjadi pelayan masjid terbaik. Ya, jadi petugas-petugas dalam masjid yang berbaju hijau itu, ada juga yang berbaju abu-abu itu. Salah satu yang jumlahnya ribuan, ya Pak. Salah satu di antara mereka itu ada yang terpilih menjadi karyawan Masjidil Haram terbaik. Ketika ditanya, sebutkan saja keinginan Anda itu apa. Mau materi dikasih apa saja. Hanya satu yang dia minta. Dia cuma minta ruangan Hijr Ismail itu dikosongkan supaya dia bisa sholat sendiri di dalam. Padahal setiap hari dia ada di situ bekerja. Dia hanya bisa memandangi orang antri berdesakan masuk di Hijr Ismail untuk sholat. Ya, karena yang kita tahu bahwa Hijr Ismail itu kan bagian dari Ka'bah. Sehingga orang yang sholat di dalam itu seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Ya, bahkan salah satu keutamaannya di situ adalah salah satu tempat yang mustajab kita berdoa di situ, di dalam Hijr Ismail, di bawah pancuran apa itu Pak? Pancuran emas itu. Dia hanya minta itu dikosongkan. Dia tidak minta tambahan gaji, tidak minta materi gitu ya, dan yang lainnya. Dia hanya ingin diberi kesempatan untuk sholat sepuas-puasnya sendiri di dalam area Hijr Ismail. Itu saja. Ya, padahal dia bekerja di sekitar situ setiap hari. Tapi mungkin ada kecemburuan di dalam dirinya ketika orang berdesakan masuk untuk sholat di sana meraih keutamaan, berdoa dan sebagainya. Dia hanya bisa memandangi dari jauh dengan sapu yang ada di tangan. Ya, karena mereka tidak boleh masuk di sana untuk melakukan itu. Nah, hadirin sekalian, ini salah satu contoh orang yang tidak lagi terobsesi dengan harta dan materi, tapi terobsesi bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang untuk meraih keutamaan akhirat. Masih dari tempat yang sama, ya, ada artikel yang pernah saya baca bahwa salah satu cleaning service Masjidil Haram di Mekah itu, Pak, ternyata seorang miliarder memiliki jaringan hotel lebih dari 100 hotel di India.
tapi memilih jadi cleaning service di Masjidil Haram. Dia mengatakan, kalau untuk materi tidak ada lagi yang saya butuhkan. Semua Allah sudah kasih. Iya, semua Allah sudah kasih. Tapi kalau untuk akhirat, mungkin saya belum cukup. Sehingga dia ingin mengabdikan sisa hidupnya, ya, megang sapu lalu menyapu di Masjidil Haram setiap hari. Ya, padahal siapa yang tahu kalau dia itu orang yang memiliki ratusan hotel, seorang miliarder yang nyaru, gitu ya, menyamar untuk menjadi tukang sapu di Masjidil Haram. Nah, ini contoh ya manusia-manusia yang ada di sekitar kita, ya, yang mungkin kita tidak tahu siapa dia, tapi terobsesi dengan akhirat. Dia tidak lagi menjadikan kenikmatan dunia itu sebagai sesuatu yang harus dikejar. Nah, bagus sekalian. Tapi kalau sebaliknya, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka dia akan terengah-engah untuk mengejarnya. Kalau perlu, ibadah dikorbankan. Iya. Banyak orang yang lupa jalan ke masjid, Pak. Karena yang dia tahu hanya jalan ke kantor. Jalan ke tempat bisnis. Banyak orang yang lupa bagaimana modelnya orang bermajelis taklim seperti ini. Karena dia tahu, yang dia tahu hanya meeting di meja bundar setiap hari. Ya, banyak orang yang lupa bagaimana caranya membaca Al-Quran. Karena yang dia baca setiap hari hanya laporan, bukan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menjadi korbanlah semua fasilitas akhirat itu. Sarana-sarana ibadah, sarana-sarana peluang untuk beribadah kepada Allah, dia abaikan. Ya. Karena dia kejar semua yang bisa mendatangkan materi duniawi. Ya. Yang ujung-ujungnya itu tidak akan pernah habis. Nah, Bapak sekalian, seorang ulama yang bernama Aun bin Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ini masih cucunya Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Muttalib, namanya Aun bin Abdullah, ya, berkata, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang baik akan menulis pesan kepada orang lain. Jadi Aun bin Abdullah ini, cucunya Ali bin Abi Thalib, mengatakan, kalau orang baik, orang soleh, ia pasti akan menulis pesan kepada orang lain. Apa pesannya? Ya, yang pertama, dia akan menyampaikan kepada orang lain, siapa yang bekerja untuk akhirat, maka Allah akan membuatnya kecukupan dalam urusan duniawi. Siapa yang bekerja untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan kehidupan atau urusan dunianya. Yang kedua, siapa yang menjaga hubungan dirinya dengan manusia, maka Allah akan memperbaiki urusan dirinya dengan manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan manusia? Ya, ada konsep dalam agama kita yang disebut dengan silaturrahim. Menjaga hubungan silaturrahim. Dan memang itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa man arada an yuwassa'a lahu fi rizqihi ya wa an yuajjala lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan, ya, diluaskan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya, kemudian ditambah, diperpanjang usianya,
Ya, satu kuncinya yaitu adalah paliasil rahim. Ya, perbaiki hubungan silatur rahim. Ini kunci rezeki dan kunci ajal. Nah, bapak sekalian, bagaimana bisa silaturahmi itu menjadi kunci kelapangan rezeki dan berkahnya umur kita? Iya. Tentu orang yang memiliki jaringan yang sangat banyak, ya, dalam dunia marketing itu, bapak sekalian, semakin banyak relasi, semakin besar peluang untuk memasarkan sebuah produk. Nah, dalam konteks silaturahim itu pasti akan memiliki hubungan dengan orang lain yang sangat banyak, atau yang biasa kita sebut dengan relasi. Jadi semakin banyak relasi, ya, kalau dibahasakan lagi semakin banyak jaringan. Jadi semakin banyak jaringan, relasi, berhubungan dengan orang banyak, maka akan semakin banyak peluang yang kita dapatkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita kesulitan pekerjaan, kesulitan mencari peluang, tiba-tiba kita memiliki 1000 sahabat, 1000 teman, masa iya? Tidak ada satu di antara 1000 itu yang bisa memberi nasihat, memberi saran, memberi peluang untuk mendapatkan kemudahan. Gitu. Nah, begitu juga dengan relasi yang banyak ini, jaringan yang luas ini, itu bisa memperpanjang umur kita. Kok bisa? Ya. Pertama, umur ini kan ditentukan oleh Allah melalui hak prerogatif oleh Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dengan menentukan batasnya ketika kita semua sebelum lahir. Dan itu kita pernah pelajari hadisnya di sini. Bahwa ketika manusia itu dibentuk dalam rahim ibu, kemudian dikawal oleh malaikat sebelum dilahirkan, salah satu yang ditentukan itu adalah ajal. Nah, perpanjangan usia di sini ada yang memahami bahwa bisa secara angka, bisa juga bukan angka. Ya, secara angka, ya bisa saja kalau Allah menentukan seperti ini, kemudian Allah mau rubah itu haknya Allah. Ya, itu haknya Allah. Nah, ada juga orang yang secara angka tidak bertambah umurnya, tapi seolah-olah dia masih hidup. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, contoh ulama besar seperti Imam Syafi'i, ya, yang wafat itu tahun 204 Hijriah beliau wafat. Karena beliau lahir tahun 150 Hijriah, hari di mana Abu Hanifah wafat. Ya, Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, beliau wafat tahun 150 Hijriah dan pada hari itu lahir Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berusia 54 tahun dan wafat tahun 204. Sampai hari ini, Pak, seolah-olah itu Imam Syafi'i masih hidup bersama kita. Sampai hari ini Abu Hanifah walaupun wafat sudah sekitar 1300 tahun yang lalu, tapi seolah-olah ketika kita membuka buku agama, mempelajari agama, mengajarkan ilmu agama, dimanapun, di bangku-bangku kuliah, di belahan dunia ini, nama mereka bisa ratusan kali disebut setiap hari. Ya, nama-nama mereka bisa setiap hari, ratusan, bahkan ribuan kali disebut oleh mereka yang mempelajari, mengajarkan, ya, mendalami, meneliti agama dan sebagainya. Sehingga seolah-olah mereka itu ada di sekitar kita. Seolah-olah umurnya masih hadir sampai hari ini. Nah, ini juga yang dipahami oleh sebagian ulama kita bahwa seolah-olah dia umurnya sangat panjang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mereka disebut di dalam kebaikan. Ya, mungkin para senior kita yang sudah mendahului kita di masjid ini,
karena mungkin kebaikannya yang banyak di masjid ini, gitu ya, pernah merintis taklim, merintis pembangunan, merintis kebaikan di masjid ini, mungkin kita sebagai penerus di tempat ini sering menyelipkan nama-nama mereka agar dibacakan Al-Fatihah, kita doakan setiap Jumat dan sebagainya. Ya, namanya tetap disebut. Ya. Coba kalau kita tidak punya kebaikan, kita tidak pernah menjadi pionir, tidak pernah menjadi pelopor, pencetus, muassis kebaikan. Siapa yang akan menyebut kita? Apa alasannya orang akan menyebut nama kita di kemudian hari di dalam kebaikan? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, perbaiki hubungan ini dengan manusia ini. Karena kalau kita berteman, bergaul, berhubungan dengan orang-orang baik, maka orang-orang baik pasti akan selalu menyebut kebaikan kita. Jangan menjadi sebaliknya. Jangan terkesan kita ini buruk di mata orang lain. Sehingga setiap kali orang membicarakan kita, yang dibicarakan itu adalah keburukan kita. Ya, contoh nama orang jahat yang diabadikan dalam Al-Quran itu banyak, Pak. Di antaranya, ya, Fir'aun. Ya kan? Siapa lagi yang di surat terakhir itu? Juz 30, ada Abu Lahab. Kita tidak mau, Pak. Nama kita diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan status Abu Lahab, status Fir'aun. Jangan. Ya, kalau bisa nama kita ditulis dengan tinta emas dengan kebaikan. Maka beruntunglah sebenarnya orang-orang yang sampai hari ini kita sebut-sebut namanya sebagai orang baik. Dan itu banyak kita temukan dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Banyak pahlawan kita yang baik. Banyak juga yang diceritakan tidak baik. Nah, ini salah satu pesan Aun bin Abdullah ini adalah ya, jaga hubungan sesama manusia, maka Allah juga akan memperbaiki hubungan kita. Maka kalaupun ada keburukan kita, kalau ada keburukan kita, Allah akan jaga keburukan itu dan tidak membiarkan orang membicarakan keburukan itu. Ya, tapi Allah menjadikan orang lain itu membicarakan kebaikan kita. Kemudian Bapak sekalian, siapa yang memperbaiki kondisi dirinya saat sendiri, maka Allah akan memperbaiki dirinya bersama orang lain. Ya. Nah, ini juga sulit, Pak. Tidak semua orang bisa menjamin kondisi dirinya pada saat dia sendiri dengan bersama orang lain. Ya, ketika berada di tengah orang banyak, biasanya kesan yang ingin diperlihatkan itu adalah kebaikan. Benar, Pak? Betul, ya. Benar. Enggak mungkin ada pencitraan ketika dia sendiri, Pak. Tapi ujian ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita beribadah dan tidak ada orang yang menyaksikan kita beribadah. Di situ keikhlasan kita diuji, di situ kekhusyuan kita diuji, ya, dan di situ kualitas ibadah kita diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau di tengah orang banyak, kadang-kadang tidak perlu fokus, kita akan baik sendiri, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu pesan ulama kita ini adalah siapa yang mampu, siapa yang punya kemampuan memperbaiki kondisi dirinya pada saat dia sendiri tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu aktivitasnya, maka Allah akan memperbaiki diri kita ketika kita bersama orang lain. Nah, Bapak sekalian, ada tiga kategori manusia. Ya, ada tiga kategori manusia. Apabila dia terobsesi dengan akhirat, maka yang akan muncul mendominasi dalam diri orang itu, yang pertama adalah dunia akan menjadi jembatan menuju akhirat.
Ya. Dunia akan menjadi jembatan menuju akhirat. Apa sih yang menjadi bagian dari dunia ini? Ya, tidak jauh dari yang namanya harta, kemudian tahta, dan apalagi tas satu itu wanita. Iya. Jadi Bapak sekalian, orang tidak dilarang mengejar harta. Ya, bahkan kita orang Islam ini harus mencari harta. Karena di dalam Islam ini banyak ibadah yang diperintahkan yang harus melibatkan harta. Tanpa harta enggak bisa jadi, Pak. Bapak enggak mungkin berzakat kalau tidak melibatkan harta. Enggak mungkin kita bersedekah kalau tidak melibatkan harta. Enggak mungkin kita berinfak ke masjid kita ini kalau tidak melibatkan harta. Ya, maka itu harus dicari. Itu harus dikejar. Ya, karena banyak sekali peluang beribadah melalui harta itu akan terabaikan kalau kita tidak punya harta. Nah, yang salah itu adalah kalau menjadikan itu sebagai tujuan. Kita mengabaikan ibadah tadi itu untuk hanya sekedar fokus mencari harta. Jadi jangan sampai kita tidak sholat, tidak ke masjid, tidak ikut pengajian setiap waktu karena sibuk mencari harta itu. Nah, kalau seperti itu modelnya, maka itu bukan jembatan lagi, Pak. Itu akan menjadi tujuan. Nah, sementara hal-hal yang bersifat keduniaan itu, ya, itu jembatan. Sama dengan jabatan. Tahta tadi itu. Tidak ada larangan dalam Islam itu menduduki tahta, enggak ada, Pak. Tidak ada larangan dalam Islam itu untuk menduduki jabatan. Tidak ada. Ya, tapi untuk membuat sebuah kebijakan yang baik, yang menguntungkan umat, itu butuh kekuasaan. Butuh kekuasaan. Tanpa kekuasaan, kita enggak mungkin memasukkan produk-produk syar'i, syariah di dalam undang-undang kita. Maka kita butuh politisi-politisi yang syar'i. Politisi-politisi yang baik. Jangan tinggalkan politik. Karena kita butuh orang yang perjuangkan itu. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting tahta itu harus ada dalam genggaman. Nah, tapi kalau itu menjadi wasilah, menjadi jembatan, itu sangat baik. Banyak kok contohnya. Raja-raja dahulu yang menjadikan itu wasilah untuk mencapai ridha Allah. Ada Raja Sulaiman, ya, ada Raja Daud. Siapa lagi? Ya, para khulafaur rasyidin. Mereka semua menjadikan jabatan itu sebagai bagian dari mengabdi kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an termasuk seorang kepala pemerintahan yang tidak diketahui identitasnya bahwa dia itu seorang pemimpin. Ya, ketika ada utusan dari kerajaan lain ingin menghadap, lalu ditunjukkan, dia bertanya, mana pemimpin kalian? Mana pemimpin kalian? Lalu pengawal mengatakan, pemimpin kami itu yang sedang terbaring di bawah pohon sana. Ya. Mana ada pemimpin seperti itu, Pak? Tidur sendiri enggak ada yang kawal. Coba kalau di dunia ini, sekarang ini. Berapa menit mau lewat itu sudah harus steril jalanan itu. Enggak ada lagi yang boleh bergerak. Semua yang bergerak harus menyingkir, kan begitu, Pak? Iya. Kenapa kalian tidak menjaga pemimpin kalian itu? Ketika ditanya Umar, kenapa Anda tidak dijaga? Kenapa Anda tidak dikawal? Lalu seorang ahli bahasa, syair mengatakan, ya adilta, Anda telah berbuat baik, telah berbuat adil, maka Anda aman. Coba kalau tidak adil pemimpin itu, dia tidak aman. Coba kalau dia tidak baik pemimpin itu, dia tidak akan aman.
Karena banyak alasan orang untuk jahat, berbuat tidak baik kepada seseorang yang tidak baik. Nah, maka itu pujian terhadap sosok pemimpin yang hebat dalam sejarah Islam itu, yang bernama salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bapak sekalian, yang ketiga, kalau seseorang, yang kedua yang terobsesi dengan akhirat itu adalah apa yang ada di dunia ini sarana untuk mencapai tujuan penciptaan. Apa yang ada di dunia ini akan menjadi sarana penciptaan. Tadi apa tujuan penciptaan kita? Beribadah kepada Allah. Bisa enggak kita jadikan semua yang kita miliki ini untuk beribadah kepada Allah? Bisa. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa dan sebagainya. Ya, tapi semua perbuatan mubah yang boleh, kalau itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, seorang suami, bagaimana hukumnya seorang suami menyuapi makanan ke istrinya? Ibu-ibu ada yang pernah disuapi enggak sama suaminya? Enggak. Waduh, berat ini. Padahal itu peluang ibadah loh, Bu, itu. Iya. Jadi enggak ya? Waduh, berat. Bapak-bapak ada yang pernah menyuapi istrinya? Iya. Atau sering? Ini depan sering, belakang enggak, di depan sering gitu. Alhamdulillah. Padahal itu peluang itu, Bu, kata Imam Nawawi, sampai seorang suami jika menyuapi makanan ke istrinya dengan ikhlas dan untuk mencari ridha Allah, itu bernilai pahala, Pak. Nah, ibu-ibu nanti pulang minta disuapi ya. Oh, berat itu, Pak. Nah, jadi bisa kita keluar, kita mau keluar pergi ke kantor, kan tujuan kita sangat mulia, Pak. Bekerja, mencari nafkah, ada hasil, itu nanti yang kita pakai makan, kita dapat tenaga, dapat fasilitas, bisa beribadah kepada Allah. Maka untuk supaya langkah kaki kita menuju ke kantor bernilai pahala, maka niatkan selalu ketika kita mau keluar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau untuk tujuan ibadah seperti berjalan dari rumah ke masjid, itu yang dinilai apanya? Bukan pada saat kita salat di masjid. Pada saat Bapak Ibu mulai keluar dari rumah melangkah ke tempat ini, itu sudah dihitung keutamaan pahala itu. Bahwa kalau kaki kanan melangkah dapat satu kebaikan, kalau kaki kiri yang melangkah itu dapat satu jatah untuk menghapus kesalahan kita. Jadi kalau ada 100 langkah kaki kiri kita bergantian melangkah dari rumah menuju ke masjid, berarti 50 kebaikan yang kita dapat, 50 keburukan yang dihapus. Tinggal hitung saja, Pak. Nah, yang enak itu yang rumahnya jauh dari masjid, bisa melangkah ratusan. Yang paling gak enak itu yang rumahnya depan masjid. Ya? Nah, itu. Oh, enak banget si Fulan rumahnya depan masjid. Langkah dua kali, masuk masjid itu. Berapa itu pahalanya, Pak? Ya? Satu. Satu untuk kebaikan, satu dihapus. Tapi coba yang tinggal di sana, di kompleks seberang sana itu. Ada Pak Hari, Pak Jari, yang rumahnya di ujung sana itu. Coba kalau jalan kaki dari sana, Pak. Itu berapa pahalanya Bapak Ibu itu? Iya, makanya paling banyak pahala itu kalau umroh. Jangan pakai hotel bintang 5. Pakai bintang 3. Iya. Yang jaraknya 300 meter, Pak. Pahalanya sangat banyak itu.
Mau umroh cari pahala apa cari apa? Fasilitas. Cari pahala, Pak. Jadi dinikmati itu. Nikmati. Itu saya sering memberi motivasi ke mereka yang mungkin secara ekonomi hanya bisa umroh dengan fasilitas bintang 3 gitu. Padahal kita semestinya bersyukur bahwa ketika kita jalan 300 meter, berapa banyak itu pahala kita dapat sebelum sampai di masjid. Bandingkan yang tinggal di depan masjid, kadang-kadang sudah azan belum turun juga dari atas tuh. Iya, alasannya apa? Ah, komat juga turun masih dapat gitu. Iya kan? Tapi yang jauh, Pak, setengah jam, satu jam sebelum azan, mereka sudah ke masjid itu. Nah, ini persoalan bagaimana kita memanfaatkan celah dan peluang kebaikan itu. Yang ketiga, Bapak sekalian, meletakkan dunia dalam genggaman. Nah, tadi apa dunia itu? Harta, tahta, dan ya, tahta itu digenggam aja itu, Pak. Jangan biarkan jabatan kita yang mengatur kita. Bahwa ya, contoh orang yang diatur oleh jabatan itu adalah ketika dia lebih mementingkan tugasnya, jabatannya, daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan, ya besok kan masih bisa sholat zuhur. Besok masih ada asar, besok masih ada sholat subuh. Hari ini pray dululah gitu ya. Karena sangat padat jadwal kegiatannya itu. Ya, hari ini pray dulu sholatnya. Besok kan masih ada. Ini orang yang digenggam oleh jabatan. Ya, coba kalau kita yang punya kekuasaan, kita instruksikan bahwa kapanpun waktu azan, semua harus berhenti bekerja, semua harus datang ke masjid. Kan enak kalau kebijakan seperti itu, Pak. Nah, makanya ada beberapa kepala daerah, ya, ada beberapa kepala daerah sekarang ini yang punya kesadaran beragama yang cukup bagus itu, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Itu mengeluarkan surat edaran ke seluruh ASN yang ada di bawah yang dia atur itu, bahwa setiap azan zuhur, azan asar, semua harus menghentikan aktivitas dan semua harus berjalan menuju ke masjid. Itu luar biasa. Bahkan sekarang ini sudah ada mulai pejabat daerah setingkat provinsi itu sudah menginstruksikan ada pengajian setelah sholat zuhur di masjid untuk membekali agama para ASN ini. Kan luar biasa, Pak. Itu namanya membuatkan jabatan. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, petunjuk ulama kita bahwa dunia boleh dikejar, tapi harus digenggam. Ya, apapun yang sifatnya dunia. Nah, kalau harta dalam genggaman, kan gampang sekali, Pak. Mau disedekahkan, bisa. Mau dipakai membangun masjid Al-Akhbar, bisa. Iya kan? Mau dipakai membangun orang, bisa. Tapi kalau harta ini yang menggenggam jiwa kita, ya, baru diajak untuk infak di masjid, itu sudah berpikir 1000 kali. Nanti besok saya makan apa, nanti saya beli apa, gini. Itu berpikir sekali. Karena harta yang menggenggam jiwa kita. Sehingga akan muncul sifat pelit dan tamak dan sebagainya. Sehingga hilanglah peluang kita untuk berbuat baik melalui harta itu. Yang keempat, tidak menjauhkan diri dari dunia dan orang lain. Nah, tidak baik juga kita meninggalkan dunia, Pak. Ya, saya mau sholat aja. Saya mau ikut pengajian aja. Saya mau di masjid aja. Ya, saya nggak mau bekerja. Saya nggak mau mencari maisha. Ya, jangan, karena perut kita ini nggak ada komprominya, Pak. Ya, kita juga harus makan, anak juga harus sekolah, istri juga harus didandanin, kan begitu? Iya, iya kan, Bu? Nah, itu dia. Jadi semua harus dikejar. Kalau itu semua sudah selesai, baru kita fokus ibadah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Ya, cari. Kalau untuk akhirat kita boleh terobsesi, kejar. Kalau lagi sedang sholat,
fokus salat, khusyuk salat dan sebagainya. Tapi kalau untuk urusan duniawi kata Allah wala tansa. Jangan juga lupa bekerja. Ya, karena gimana kalian mau bersedekah kalau tidak punya uang? Gimana kalian mau menyumbang ke masjid kalau tidak punya harta? Bagaimana kalian bisa berbagi makanan kepada fakir miskin kalau Anda tidak mampu? Nah, oleh karena itu tidak menjauhkan diri dari dunia dan orang lain. Nah, ini juga, Pak. Jangan mengisolasi diri sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Itu juga enggak baik. Karena bagaimanapun kita ini butuh saran, butuh nasihat, butuh orang yang mengingatkan. Karena orang yang memilih hidup sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, itu ujung-ujungnya akan selalu merasa benar. Ya, merasa baik sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, karena dia tidak bisa menilai lingkungan sekitarnya. Maka itulah perlunya teman. Teman itu menasehati, mengingatkan, dan mengajak. Iya, makanya disebutkan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Ya, maka kita dianjurkan untuk saling mengingatkan. Karena sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nasihat? Ya. Saran dari orang lain kalau kita mengurung diri. Salat-salat sendiri di rumah, sudah di rumah di dalam kamar lagi yang paling pojok. Iya. Iya kan? Siapa yang mau melihat kita? Siapa yang mau berinteraksi dengan kita? Nah, coba kalau waktu sholat kita datang ke Masjid Al-Akbar, ya kan? Sholat berjamaah, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang saleh seperti kita di sini, kita saling mendoakan, banyak sekali yang kita dapat. Dapat berkah sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah, dapat doa dari saudara-saudara kita. Bayangkan kalau kita bertemu dengan puluhan orang, lalu kemudian kita saling mendoakan. Enggak usah diterima semua, Pak. Satu saja diterima doanya, kita akan dapat manfaat doa itu. Dan kalau ada kesalahan di antara kita, itu langsung dilepaskan oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, kalau ada dua orang mukmin bertemu saling bersalaman, maka ketika ada sangkutan kesalahan dosa di antara keduanya, Allah hapus sebelum mereka berpisah. Itu manfaat kita berjamaah di masjid. Itu manfaat kita bersilaturahmi. Tidak mengisolasi diri sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Sudah syuruk belum, Pak? Ya? Oh, 5 lagi. Baik. Kita tambah dikit. Nah, apa yang terjadi jika obsesinya dunia, Pak? Nah, tadi itu kan orang yang terobsesi akhirat. Terjadi dunia menjadi jembatan, apa yang ada di dunia ini menjadi sarana, kemudian dunia letakkan dalam genggaman, kemudian yang keempat menjauhkan, apa, tidak memisahkan diri dari jemaah, al-mufarikul jemaah, gitu ya. Itu serigala kalau domba-domba itu berkumpul tidak mau mendekat, Pak. Benar ya? Enggak mau mendekat. Tapi dia amati terus dari jauh. Apa yang dia cari? Nah, dia tunggu ada enggak yang terpisah dari rombongan itu. Kalau ada yang terpisah dari rombongan itu yang dia incar, bukan yang banyak itu. Nah, sama kalau kita selalu berpisah dari jemaah, berpisah dari orang-orang yang saleh yang banyak itu, maka kita akan menjadi sasaran empuk setan, Pak. Dibisik, dirayu dan sebagainya. Nah, untuk mereka yang terobsesi dunia, maka di dalam diri mereka itu yang ada adalah pertama, lupa total terhadap akhirat. Lupa total terhadap akhirat. Saya mungkin pernah cerita di sini, Pak. Saya pernah menprivat dulu seorang, enggak usah disebut namanya, seorang mantan pejabat Pertamina yang tinggal di Pakubuwono sana itu. Di dekat Blok M itu, Pak. Waktu itu umurnya saya tanya sudah 76. Tapi belum bisa baca Al-Quran. Itu. Saya tanya, kenapa bisa sampai separah ini, Pak?
Ada dosen saya itu mengajar di kompleks Pakubuwono itu. Di situ banyak pejabat mantan mantan apa purnawirawan TNI bintang 4 gitu ya. Ada mantan Menteri Keuangan juga di situ saya hadir. Itu yang dipelajari apa, Pak? Itu sudah pensiun semua. Baru belajar wudu. Belajar tayamum. Belajar sholat, fikih gitu ya. Saya tanya dosen saya yang profesor itu, karena dia selalu ajak saya mendampingi beliau ke sana. Dia katakan, saya tanya, Prof, itu sudah berapa lama belajar fikih seperti itu? Wah, sudah lebih 5 tahun. Sudah lebih 5 tahun belajar fikih, baru sampai bab wudhu, Pak. Luar biasa. Nah, ini ya kita tidak menganggap mereka lupa akhirat. Mungkin mereka tidak ada waktu untuk belajar agama. Itu aja bahasanya paling bagus. Mungkin karena sibuknya, ya tidak ada waktu untuk belajar agama. Ini yang anak ajarin, saya ajarin tilawah itu, saya tanya, kenapa bisa seperti ini, Pak? Iya, saya ini tamat SD. Kelas pada saat SD itulah saya terakhir mendengarkan azan di Indonesia ini. Setelah itu saya ke barat, saya ke Amerika sekolah dan pulang dan kembali mendengarkan azan itu setelah pulang dari sana puluhan tahun belajar itu. Nah, diusut punya usut, Pak, dia masih ada keturunan Arab loh. Kalau dia menyebut huruf hijaiyah itu lebih fasih dari saya, namanya juga lisan Arab itu. Iya. Tapi kefasihan menyebut huruf Arab itu tidak menjamin seseorang itu bisa baca Al-Quran. Kemarin di Madinah ini waktu kami umroh minggu lalu, di Masjid Nabawi itu ada MTQ di sini, ada MTQ, Musabakah Hifzil Quran. Yang juara satu orang Indonesia. Tapi kita nggak bisa nonton, karena itu di pagar, Pak, tutup. Tapi di dalam itu ada guru kita yang ngajar di Baitul Hakim itu, Profesor Dr. Ahmad Sakho itu. Salah satu dewan yurinya beliau di sana itu. Iya. Apa tadi yang saya ingin katakan? Mereka tidak lupa dengan akhirat itu. Pasti. Nah, jadi baru kemudian dia menyesali kenapa dari dulu saya tidak belajar Al-Quran itu. Nah, suatu saat, Pak, orang yang sama sakit di Pertamina Pusat. Ya namanya saya yang ngajar tiap hari, saya kan datang menjenguk. Ketika datang menjenguk, dia minta dicarikan kaset tilawah. Dia ingin mendengarkan setiap hari. Waktu itu selang itu masih nempel di sana sini, Pak. Semua nempel. Enggak bisa bicara, tapi dia minta dibawakan kaset, dia mau dengarkan. 3 hari kemudian saya datang membawa kaset itu. Saya mendapati selang itu sudah dicopot. Dicopot. Dan yang ada di tangan bukan Quran, Pak. Tapi koran. Koran. Lalu saya bilang, Pak, ini kaset tilawahnya. Oh, udah, Sat, minta tolong ditaruh di laci aja dulu. Itu ya, Pak. Jadi, ada kalanya seseorang itu jika dalam keadaan sulit, kondisi masa-masa sulit, seolah-olah kematian itu di depan mata, semua itu sudah mau dijangkau. Tapi ketika kematian itu dirasa menjauh, itu dilupa pula itu. Tapi saya dengar beliau juga sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Baik. Baik, Bapak sekalian, karena ini masih panjang, mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa tuntaskan pembahasan ini. Dan saya kira cukup sampai di sini. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan saya pribadi. Dan kalau ada yang kurang salah, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.